para penonton, salam sehat walafiat. Jumpa kembali dengan saya, Ubay Subarna. Kali ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk melihat panorama stasiun Batu Tulis dan sekitarnya dari ketinggian Kampung Buniasi. Seperti inilah panorama Batu Tulis dan sekitarnya dilihat dari Kampung Buniasi yang berada di gendingan tebing. Ini ke arah perlintasan Cipaku, ke arah stasiun dan jembatan Cipaku. Masih jembatan Cipaku. Dan double tracknya oke, sehingga di area double track tampak tidak ada pekerja. Si pemandangan ke arah perlintasan Cipaku. Nah, ini masih dari Kampung Buniasi. Kita lihat bangunan seperti kastil. Itu adalah Bukit Gumati yang sekarang katanya sudah berpindah tangan ke Rancamaya. Ini perkampungan Buniasi yang berada di ketinggian tebing, entah berapa meter tingginya, dan kemiringannya sekitar 45 derajat. Pemandangan ke arah Bukit Gumati. Ini arus kendaraan dari arah Cipaku. Si pemandangan ke arah perlintasan Cipaku. Kita lihat kepadatan lalu lintas di simpangan. Nah, ini tanda arah rute kendaraan. Padat meskipun ini bukan hari libur. Kita ke arah stasiun Batu Tulis, peronnya sudah jadi dua-duanya. Nah, yang di sebelah kiri ini sudah di aspal dan di tengahnya ada tegel warna kuning. Secara keseluruhan, pemandangan ke arah stasiun Batu Tulis dengan kedua belah peronnya yang kini sudah selesai, saya kira. Baiklah, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian para penonton yang setia. Wassalam.